kapan saja kamu memerlukan, Paman Raja Wali akan selalu siap menemani kita. Tentu saja kamu harus memanggilnya. Bagaimana caranya, Paman? Paman Raja Wali bukan burung sembarangan. Kepekaannya sangat luar biasa. Kamu harus semedi untuk hubungan batin dengannya. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa, Kek. Tidak, Den. Hei, Gembel. Lain kali jangan suruh kakekmu berkeliaran di jalanan. Maaf, Raden. Dia gugup dibentak oleh pengawal-pengawal Raden. Mereka itu harus dikasari. Kalau tidak, mereka akan berani melawan kita. Dan akhirnya, akan berani memberontak pada kita. Lejar sekali ya. Tuaknya tambah 3 tahang. Ya. Bawa sini semua daging bakar yang sudah matang. Was-was, pinggir-pinggir. Ayo, boleh diri. Amis, aramis. Permisi, Pak. Ya. Don, angkat Don, cauna Don. Ada apa? Apa di sini jual daging burung, Pak? Oh, ada. Tapi tinggal burung Raja Wali. Mungkin banyak burung-burung elang mampir kemari, Pak. Oh, tentu, Den. Tiap hari juga ada. Berikan pada mereka yang menggunakan sandi kita. Saya laksanakan, Den. Kelakuannya memuakkan. Ternyata anak buahmu seorang pengkhianat. Siapa mengkhianati siapa? Kamu jangan sok pahlawan. Untuk orang-orang macam kita, Kuntala maupun Badangkara sama saja. Untuk binatang pemakan bangkai macam kamu, memang. Tapi bagiku, aku tetap setia sebagai orang Badangkara. Oh!
tubuhmu si jompo congcorang hejo. Lain kali kita lanjutkan ini. Mengapa tepuk tangan? Karena saya gembira. Ternyata Bibi mampu mengalahkan berandal-berandal itu. Anak kemarin sore. Saya tahu. Sebenarnya Bibi bisa lebih cepat melumpuhkan mereka. Tapi Bibi sengaja menjajaki ilmu mereka, terutama bajingan yang terakhir itu. Siapa namamu? Brahma. Pasti kamu baru turun gunung. Dari mana Bibi tahu? Dari cara bicaramu yang sok tahu. Baik, ungsikan Sang Prabu sekarang juga. Beberapa saat lagi benteng ini pasti jebol. Kemana akan saya ungsikan Kakek Senopati? Bawa mereka ke desa Babakan Sari. Dharma Sukarta, tolong bawa istri dan anakku sekalian. Berikan ini padanya. Untuk anakku yang akan lahir. Siaga, Kakang. Jayaraga, Dharma Salira, kalian pertahankan gerbang Daksina dan Paksina. Siaga. Siaga, Kakang. Thank you.
Raden Senopati yang menyuruh saya Gusti Dewi. Gusti Dewi disuruh mengikuti rombongan Sang Prabu. Dan Gusti Dewi disuruh menyimpan kalung ini untuk anak Gusti. Terima kasih. Kau tidak usah melawan lagi Aragani. Narapatimu sudah berguguran.